Kita ke sorotan lainnya, Saudara Suharsono, rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan saat di Bandung angkat bicara. Suharsono alias Bondol menegaskan Peggy ada di Bandung pada 27 Agustus 2016 atau saat malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Suharsono alias Bondol menegaskan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki adalah salah sasaran. Pasalnya, saat 27 Agustus 2016, Peggy sedang berada di Bandung bersamanya. Di waktu bersamaan, Vina dan Eki menjadi korban kebrutalan geng motor. Suharsono mengaku dirinya dan Peggy sedang membangun rumah Bapak Aceh. Bahkan saat malam kejadian, Suharsono bilang Peggy tengah mengantar dirinya ke terminal Lewi Panjang, Bandung. Kaget nggak? Kaget, kaget. Saya yang angkat belakang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Dia tanggal 27 Tanggal dua tujuh Agustus. Jam? Tahun? Tahun dua ribu belas. Sekitar jam delapan saya naik motor oh, di Bandung ya. Iya. Jam delapan pagi apa malam? Malam. Jam delapan malam. Malam. Makasih kasihan saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, eh, oh. mobil Godwill. Yeah. Yang oh. masih pegi, si Pagi, paginya sampai ke angkot aja enggak ke langsung nah, ke terminal. Tapi nah, pegi satu itu memang ada di Bandung ya. Iya, masih di Bandung, oh, mau ngantar ke angkot. Terminal, ya. Ke angkot aja. Angkot oh, di Bandung ya. Posisi Bandung, udah pulang dia jaga bedeng lagi. Ya, 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 mu ya. Mungkin enggak ya, mungkin. Iya, nah, langsung membunuh orang juga tuh. Saudara polisi mulai memeriksa Linda, sahabat dari Vina dalam lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Ditemani kuasa hukum dan keluarga, Linda mendatangi Polres Kota Cirebon untuk menjalani pemeriksaan, termasuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Sosok Linda yang merupakan sahabat Vina ini diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi. Saudara rekan kerja Pegi Suharsono siap menjadi saksi membela Pegi dan yakin polisi salah tangkap. Dan saat ini sudah bersama kami Pak Suharsono ya, dan juga kuasa hukum Pak Suhartono, Bapak Tony RM yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Suharsono. Ini rekan anda Peggy Setiawan yang menjadi rekan anda di menjadi kuli bangunan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi bahkan ditetapkan sebagai otak dari pembunuhan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pak Suharton, Pak Suharto ini akhirnya yakin kalau Peggy itu tidak terlibat. Apa yang membuat anda yakin, Pak? Saya tidak yakin. Kalau Peggy itu masih ada di Bandung, kalau itu sih kalau saya pulang tuh dia cuma nganter saya. Pak angkot dan saya udah angkotnya datang naik lagi pulang lagi sama Ibnu sama Robi tuh sampai di itu tol cebon dengaran tuh banyak orang yang naik lihat ada kecelakaan tadinya terus berapa hari kemudian itu rumahnya Peggy-nya digerebek saya main ke rumahnya Peggy Terus kata ibunya Peggy, jeblakunya, Kok Peggy? Peggy kan ada di Bandung. Saya pulang tuh. Itu kok. Jadi saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 itu di hari itu Bapak bersama Peggy. Bisa dipastikan seperti itu Pak Suharsono? Itu mau Peggy sih cuma nganter ke jalan raya. Ke angkotnya aja, dia pulang lagi. Gak ikut pulang. Itu pulangnya ke Bandung ya Pak, bukan ke Cirebon? Saya ke Cirebon. Ke Cirebon. Ya. Saya ke Cirebon, kerja di sana cuma satu minggu. nggak petah Lagi saya pulang enggak betah. Man, Arman saya nggak petah Saya mau pulang, ya nggak apa-apa. Terus diantar sama Ibnu Robi sama Peggy. Kalau jalan raya cari angkot. Angkot udah dapet si Pegi ke proyek lagi sama itu sama Robi Mbak. Jadi saat itu posisinya memang Pegi ada di Bandung ya Pak ya bukan di Cirebon. Ya masih di Bandung sama Parman yang nyam, pamangnya. Dengan Parman ya, pamannya Pegi saat itu sedang mengerjakan proyek kuli bangunan di sana ya Pak. Ya rumah. Buktinya apa, Pak? Kalau Pegi saat itu betul di Bandung, saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kan di sana tuh ada itu, ada adiknya, ada saudaranya, ada mamangnya. Kan mungkinlah. Saya aja dari Bandung ke Cirebon cuma 4 jam. Kan mungkin Pegi bunuh Tapi sampai akhirnya Bapak ini tahu kalau Peggy ditangkap polisi dan dijadikan tersangka ini sebelumnya Bapak e, kaget atau memang pernah tahu kalau Peggy ini dikejar polisi gitu sebagai DPO? Ya kaget awalnya. Awalnya itu rumahnya digerebek sama Pak Polisi. Malam tuh. Terus saya main ke rumahnya, ke ibunya. Bener dah ya? Ya bener. Eh kaget kan kok Peggy jadinya lakunya. Kan Peggy gak ada di Bandung, gak pulang ke Cirebon. Dan ini kan juga ada informasi ya Pak ya, kalau Peggy ini berganti nama menjadi Robi. Padahal sebenarnya Robi itu siapa Pak? Robi itu adiknya Peggy. Jadi Robi dan Peggy ini adalah orang yang berbeda? Beda ya kakak adik. Adik dan kakak, jadi Peggy ini selama ini tidak berganti nama menjadi Robi ya Pak ya? Tidak. Ya. Selain Pak Suharsono nih ada paman, tadi Bapak katakan, terus juga ada adik Betul. dari Peggy. Apakah mereka juga mau bersaksi bahwa Peggy benar-benar ada di Bandung saat malam kejadian ya. pembunuhan Vina dan Eki? Ya, dia pengen bersaksi untuk membela keadilan buat si Peggy. Ya, jadi memang uh mau bersaksi selain itu kan uh, bukan hanya kesaksian tetapi juga bukti-bukti apakah sudah disiapkan Pak bukti-buktinya untuk bisa meyakinkan bahwa saat itu di malam itu Peggy bersama dengan paman dan juga adiknya Ya, boleh saya jawab Bu? Silakan silakan Pak. Iya. Jadi kalau dalam hukum acara ya namanya bukti itu kan uh, termasuk keterangan saksi Bu ya. Jadi eh, Suharsono ini Bondol ini pada saat di Bandung kemudian pulang ya kemudian pulang ke Cirebon itu diantar oleh Peggy, oleh Robi dan oleh Ibnu mereka ini ya juga mengetahui kan. Nah, jadi bukti yang akan eh, disampaikan oleh Pak Suharsono ketika nanti dimintai keterangan baik di e, Polda penyidik maupun di pengadilan maka bukan Pak Suharsono saja yang mengetahui pada saat kejadian itu Peggy berada di Bandung melainkan ada orang or, ada orang lain ya di antaranya tadi ada Robi ada Ibnu ya kemudian ada Suparman Suparman itu adalah pamannya dan mereka itu yang kemudian tidur bersama jadi setelah ngantar Pak Suharsono ke jalan raya sampai dapat angkot. Kemudian, Peggy, Robi dan Ibnu itu balik lagi ke mes proyek. Nah, saya sudah menanyakan kepada Robi, menanyakan kepada Ibnu, membenarkan bahwa memang mereka bertiga balik lagi ke e, bedeng ya, mes ya. Kemudian mereka tidur di sana. Itu, Bu. Jadi, e, bukti yang akan di sampaikan ya yaitu alat bukti dari keterangan saksi selain Pak Soeharno ini adalah lagi orang yang melihat kemudian tadi baru saja saya komunikasi dengan Pak Agus ya Pak Agus itu adalah pemilik proyek ya yang mempekerjakan yang meminta kepada uh, bapaknya Pak Rudi ya it, untuk membangun proyek uh, pemilik proyeknya saya telepon tadi Uh, membenarkan bahwa memang tahun 2016 itu dia uh, meminta Pak Rudi untuk mengerjakan rumah tinggal dia di desa uh, Rancamulia ya, kecamatan Rancamanyar Kabupaten Bandung. Nah, lalu saya tanya ingat enggak tanggal berapa waktu itu? Saya ingat, Pak, karena uh, itu awal Agustus karena uh, dia ingatnya tanggal 13 Agustus itu Ibunya itu meninggal, orang tuanya meninggal. Nah, tapi meninggal itu rumah itu sudah jalan. Jadi ingat e, tadi saya tanya itu kan. Nah, kemudian bapak kenal dengan e, Peggy. Kalau Robby saya kenal adiknya. Nah, kalau Peggy, nah orang Polda juga sudah memeriksa saya kata dia. Nah, dan ditunjukinlah foto Peggy. Iya saya tahu ini memang kerja di sini. Nah, itu Bu e, Pak Agus e, selaku orang yang mempekerjakan e, bapaknya Peggy dan bapaknya Peggy mempekerjakan kuli-kulinya itu termasuk Peggy Setiawan. Jadi Pak Tony memang bisa dipastikan di tanggal 27 Agustus 2016 ini Peggy tidur bersama paman, adik dan juga bapaknya ya di Bandung sedang mengerjakan sebuah um, iya. proyek bangunan. Betul, jadi 27 Agustus malam setelah ngantar Suharsono bondol ke jalan raya Suharsono dapat angkot pulang ke Cirebon dia balik lagi bertiga Ya, itu tidur mereka bertiga termasuk sama Suparman Suparman itu adalah pamannya apakah selain Pak Suharto ini yang mau bersaksi uh, Robi, Ibnu, Suparman ini juga uh, memberanikan diri untuk bisa memberikan kesaksiannya kepada polisi terkait dengan status Peggy saat ini? Pak Toni? ya mereka semua siap karena yang mereka akan sampaikan adalah kebenaran jika memang diperlukan ya kami ini kan sifatnya mengetahui, ya kami tidak eh, Pak Suharsono ini belum dapat undangan dari penyidik Polda, apalagi persi, pengadilan kan belum kan jauh. Tetapi nanti eh, siapapun yang akan meminta, baik dari penyidik kalau memang berkenan ya penyidik kalau memang berkenan maka siap semuanya siap baik Suharsono maupun Robi maupun Ibnu. Ya, itu semuanya siap. Maupun bapaknya, kalau bapaknya mungkin ah ini karena bapaknya membela orang lain lah. Ini orang lain kan. Nah, termasuk nanti dari uh, penasihat hukumnya Peggy yang akan menghadirkan saksi yang meringankan bagi Peggy karena mengetahui pada saat kejadian Peggy tidak berada di TKP. Siap untuk dimintai sebagai saksi, begitu ya? ya. Termasuk uh, Pak Agus mungkin yang punya rumah yang sedang dibangun oleh Peggy dan kawan-kawannya ini siap bersaksi juga. Pak Tony? Ya, karena beliau sudah diminta e, keterangan oleh penyidik Polda, tentu e, akan kami minta juga, Bu. E, kalau seandainya dia dituntut siapa sih temannya kan gitu. Nah, maka penasihat hukum lah nanti yang akan penasihat hukumnya Pegi, yang akan meminta kepada majelis hakim ini kalau sampai lanjut ke sana ya, agar diundang itu saksi-saksi yang memang Mengetahui bahwa Peggy berada di sana, apakah Tuh. mungkin ada bukti pembayaran uh, pekerjaan Peggy? Gitu yang dilakukan saat di hari itu, gitu Pak. Di saat kejadian itu terjadi, ada bukti atau mungkin pembayaran oleh Pak Agus saat itu kepada Peggy yang bisa menguatkan bahwa Peggy saat itu memang sedang bekerja, ya. Yeah. Kami masih komunikasi untuk menanyakan bukti-bukti atau dokumen, dokumentasi foto, termasuk pembayaran gaji, bu. Ya, kami masih komunikasi dengan Pak Agus, bu, selaku pemilik proyek. Sudah ada komunikasi atau bertemu dengan kuasa hukum Pegi atau keluarga Pegi, Pak, untuk pembelaan ini? Ya, sudah. Makanya kami sampaikan kepada pihak pengacara atau penasihat hukum Pegi bahwa Pak Suharsono ini siap untuk uh, bersaksi atau dimintai keterangan di tahap uh, di, ta di tiap tahap pemeriksaan maupun sampai ke persidangan. Tapi Jadi kami, sejauh ini uh, belum ada undangan dari polisi ya. ya Pak ya untuk bisa memberikan keterangan. Pak Suharsono kepada polisi. Ya kalau ya, kalau pendapat kami sih pendapat kami ya uh, polisi kalau memang bisa ya, karena ini sudah ramai sudah viral, kalau memang mau fair ya kalau memang mau fair Polisi, uh, panggillah. Penyidik-penyidik uh, nih panggillah, Suharsono, Bondol. Karena ini kan sudah ramai sudah viral. Muncul kesaksian Pak Suharsono ini. Kalau fair. Tapi pengalaman saya sebagai penasehat hukum, sebagai uh, praktisi hukum, biasanya penyidik itu tidak mau mengambil saksi yang meringankan, uh, yang menjadi tersangkanya, kan, biasanya. Tetapi ya mudah-mudahan lah, uh, dengan adanya uh, pemberitaan seperti ini, mungkin, Penyidik mendengar ya supaya fair uh, bisa juga uh, untuk mendengarkan keterangan saksi Bondol ini. Dari Pak Bondol atau Pak Suharsono ingin menyampaikan sesuatu Pak terkait dengan kasus ini dan ingin meyakinkan bahwa memang Peggy tidak bersalah. Ya Peggy tidak bersalah, yakin dia itu ada di Bandung. Yakin dan siap untuk bersaksi ya Pak ya. Ya bisa ya. dikatakan pak mungkin saya siap bersaksi jika dibutuhkan seperti itu ya pak ya baik terima kasih atas perbincangannya pak Suharsono dan juga kuasa hukum pak Suharsono ada bapak Tony RM terima kasih bapak-bapak selamat malam salam selamat sehat. Ya.